langsung saja kita mulai, ini dia Single Poem. Dan langsung saja kita mulai dengan permainan pertama dengan kapten masing-masing tim. Dina, Reja, masuk di kerbang. Yo, yo, yo. Dina. Reja. Siap. Kita langsung saja mulai permainan. Satu tangan dekat tombol, satu lagi di belakang. Fokus. Tangan kanan, kiri, bebas. Reja, santai, santai, santai. Oke, fokus. Kami tambah survei 100 orang. Ada 7 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya adalah, apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Debu. Debu. Debu, 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 debu. Debu, 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 debu. Survei membuktikan. Debu. Debu. Debu, debu. Gak ada. Gak ada. Ada. Banyak debu. Ada, tapi nomor 6. Reja, kalau mau main kamu harus jauh nomor 1 sampai nomor 5. Siap. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Takut kotor. Kotor. Oke. Debu sama kotor beda gak ya? Survei membuktikan. Ayo. Ada gak ya? Ada gak? Padahal gak semuanya kotor, gak semua jorok, banyak yang enak juga ya. Oke. Okay. Lebih bagus jawabannya. Mau main atau lempar? Main. Main langsung? Yes. Oke, okay, kita main dulu dengan keluarga Haryanto. Bye-bye. Oke. Okay. Keluarga Haryanto. Dari mana ini tuh? Tasik. Si Gante kirain tuh orang Jawa karena Haryanto. Sanes, keluarga Haryanto, nama Haryanto itu siapa? Almarhum Bapak. Namanya Anto Haryanto, bukan? Yanto. Oke, okay. Akhirnya terjawab beneran Sunda ya. Yanto Haryanto almarhum. Udah berapa lama meninggal? Baru berapa ya, Kai? Kurang lebih 7 bulan. Belum 1 tahun? Belum. Sakit? Iya, sakit. Ah, tapi mudah-mudahan sudah bahagia di sana, tidak merasa sakit lagi ya. Anak-anaknya, menantu, cucu harus akur semuanya. Amin. Semangat ya. Cewek-cewek itu ketika diajak makan di pinggir jalan itu suka ada aja alasannya. Nah, pas banget nih. Ini kalian pasangan TikTok juga ya? Iya. Konten creator ya? Apa nama TikToknya? Pasutri Baru. Pasutri Baru, oke. Okay. Kayak pernah lihat ya aku deh. Ya kan? Masa sih? Kamu yang upilnya jatuh. Beneran, lewat FVP saya, kamu gini-gini. Ayang itu, kamu gini. Ayang itu tuh apa? Pasti katanya aku gak boleh ngupil gitu kan? Bener yang itu? Terus diulang lagi, ada jatuh. Ih, gelis banget sih. Kata menemai gelis-gelis jorok sih menemai. Itu upil segede sukro menemai. Gani! Ih, gelis banget. Ya Allah, lagian kamu mah istri ngupil-ngupil aja dilarang lagi. Sopan waktu itu. Oh kan? Gitu, gak boleh ngupil karena kamu gini-gini. Pas bikin TikTok, copot. Ih, gila. Kurudung, viral. Yang nonton berapa juta ya? 20 juta. Iya. Ada kayaknya. Berkas, berkah dari korong. Iya. Alhamdulillah, korong aku mendunia. Gila, korong mendunia mana ini? Sok atas ya. Fokus lagi sini. Oke. Okay. Nah. Mungkin bukan kamu tapi wanita lain. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Bau. Bau, iya. Bau. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Ada nggak? Ada nggak ya? Ada nggak?
Padahal hidung ketutup tapi kecium ya. Iya benar. Iya, kamu tata. Ini tadi bau mungkin lokasi pinggir jalannya dekat got. Nah, betul. Banyak debu, mungkin benar pinggir jalan banget yang ramai. Kotor jorok, mungkin emang kebetulan aja enggak jorok mungkin. Ya. Tapi di selain itu juga kan banyak yang enak, banyak yang bersih. Ya. Oke. Okay. Alfat siap? Siap. Ini wanita nih, wanita. Yes. Wanita tuh sok-sokan, apalagi di PDKT, sok gelis. Bener. Ah, iya. Bener tuh, yang ngomong jomblo tuh. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Udah dandan cantik. Udah dandan cantik, masa di pinggir jalan? Iya, iya. Emang kalau dandan cantik gak boleh makan pinggir jalan? Gak boleh ya kalau aku mah. Oh iya iya iya. Iya aku kan udah cantik ya. Gak boleh. Survei membuktikan. Ada gak? Ada. Ayo. Ada gak ya? Ada. Ayo. Ada. Ada gak? Ada gak? Ada gak? Gengsi. Tak survei loh. Gengsi. Gengsi. Siap. Cika. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Berisik. Berisik. Iya. Berisik. Soalnya kalau cewek diajak jalan tuh, jangan-jangan dia mau nyatain cinta deh. Pinggir jalan, aku cinta kamu. Apa? 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 Kurang intimate. Berisik. Masuk akal, masuk akal. Membuktikan ada enggak ada enggak ya ayo ada. Berisik ada tidak wow 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 luar biasa kata kejutan 1 juta jangan berisik. Oh iya. Tetangga belum main. Ya. Oke. Dua lagi sapu bersih. Dua lagi dapat 2 juta rupiah. Ayo. Sok simpan di tengah sini ya. Ini lancar nih. Gak tahu dan Dian. Yan. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Gerah. Gerah, 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 gerah ya. Survei membuktikan gerah, gerah nih. Kipas pakai 2 juta aja. Padahal masuk akal ya, masuk akal. Ayo. Fokus tidak hanya di kondisi tempat makannya saja. Tapi itu seperti misal gengsi. Itu kan bukan tempat makan tapi oke. Bisa. Oke, Reja siap Reja. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Malu. Malu, bisa. Bisa. Malu. Pasti malu nih aku gitu ya. Iya. Survei membuktikan. Ada enggak? Ada enggak? Gimana mau sapu bersih, hidungnya juga gak bersih. Tadi pagi saya ketemu Mama Dede, saya baru tahu kepanjangan dari pilek itu apa coba? Apa? Orang Sunda doang yang ngerti, pilek.
upil pagelek-gelek. Gelek. Itu bahasa Indonesia tuh upil berdesakan gitu, jijik. Mama dedek tuh. Oke, Igri, kamu tuh pilek tuh. Satu lagi nomor 5 dapat 2 juta. Ayo. Jangan sampai tetet-tetet lagi. Alfa juga mikir ya. Dua orang ini nih. Siap tetet. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Si Tete ilahin jawab naon itu gitu. Kakak cicing si Tete. Bingung ya? Bingung, oke. Sadar semuanya. Hai Panjaitan, silakan diskusi. Nah lo. Pat, ayo. Oh, jadi cewek dulu kali ya, cewek. Boleh, bayangkan. Bayangkan kamu seorang perempuan, okay. Cewek. Iya. Cewek, masih kepemikiran cewek. Oh, iya. Diajak, kita makan di sini yuk, pecel lele yuk. Kita pinggir jalan. Oke, siap Alfa. Oke. Okay. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Nggak suka aja. Nggak suka makanannya. Nggak suka aja? Nggak suka. Mungkin gak suka sama cowoknya juga bisa. Kalau suka mah makan di mana juga mau. Iya. Emang gak suka mungkin ya. Tentang apapun gak suka. Betul. Itu ada 2 juta. Siap. Belum apa-apa sudah 3 juta. Oke. Tarang. Survei membuktikan. Ada. Ada gak? Ada. 2 juta gak nih? Sapu bersih. Siap. Ayo. Curi poin. Bisa dicuri poin. Ayo. Nilai 88. Kita curi poinnya ya. Satu lagi. Dapat 88. Biar mereka yang cari, kalian yang dapat uangnya. Uangnya, poinnya. David. Siap. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Murah. Emang aku cewek murahan. Dewi. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Kurang private. Dian. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Cowok kere. Berarti ceweknya matre. Pas ya. Daniel. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Banyak pengganggu. Kucing, tikus, gitu-gitu. Oh, iya, benar. Kadang-kadang, ih. Lagi makan, gitu. Ngamen. Ayang, gini. Ayang, jangan main kaki. Taunya tikus, iya. Gede banget. Bisa. Dina, kamu penentunya ya. Kamu yang menjadi penentu. Siap. Satu lagi. Ada suami jawab itu. Dian siapanya Dina? Kakaknya. Saya. Dewi? Kakak saya juga. Oh ini adik kakak. Dewi, Dian, Dina. Iya. Triple D? Iya, 5 sebenarnya. D-nya 5. D semua? Di rumah. Daniel kan lu bukan anaknya ibunya. Semua maksudnya. Oh iya ini David, Dewi, Dian, emang Daniel, Dina. Kita disuruhnya cari suami, D juga gitu. Oh, sama orang. Iya. Biar gak kurang vitamin D ya. Benar. Siap Dina, jawab. Ya. Untuk merebut 88 poin. Ya. Apa alasan wanita tidak mau diajak makan di pinggir jalan saat PDKT? Murahan. Hei, iya apaan nih? Emang gue cewek apaan? Murah. Emang gue cewek murahan? Dasar cowok kere. Siap ya?
Padahal ceweknya juga ngekosnya juga ngutang. Nunggak. Siap. Kalau itu ada napan-napan untuk kalian ya. Kalau enggak untuk keluarga Haryanto. Survei membuktikan. Padahal ada salah satu jawaban dari anggotanya yang bisa masuk. Yuk kita lihat yuk. Nomor 5 adalah tidak nyaman. Misal tadi tuh ada kucing, ada apa, ada tikus, gak nyaman. Suami sendiri, ya Allah. Malah jawab siapa tadi? Malah suami orang loh. Adik ipar ya? Oh kakak ipar. Oke jadi gagal dapat nilai. Tapi Haryanto dapat nilai nih keluarganya nih. Alhamdulillah.